akan merasa okay guys, kita akan melarikan kayu pulim. Lihat, kita akan membuat kayu ini menjadi meja. Kayu pulim ini bisa berusia sudah ratusan tahun. Tempat lain mungkin namanya berbeda-beda juga, termasuk daerah masing-masing, dan saya juga ada mengetahui nama kayu pulim kali ini disebut juga orang kayu pulim. Masih keras, Nek? Masih keras? Masih luar biasa kayunya. Walaupun udah dibakar berapa kali. Coba lihat, tak bisa mulus. Kayunya masih bertahan dan sangat kuat sekali kayu ini, walaupun terbilang sudah rapuh, tapi dia sangat kuat sekali. Wah, nggak bisa, itu masih kuat sekali, sangat kuat. Oke, sangat kuat sekali teman-teman. Ini yang satu umur 60, yang satu 50 tahun, yang ini sudah 50 tahun dia, tapi dia awet muda kayaknya. Why? Apa? Kenapa? Berat? Wow, why? Sangat berat. Wow.
Wow, sangat kuat. Oke guys, coba lihat. Ini apa trik penjulakan? Awas, awas berjalan. Oke, belum berjalan juga. Ya, ini adalah trik untuk menggelindingkan kayu kulim atau ulin yang termasuk telah dikerjakan oleh orang yang sudah usianya sudah lanjut 160 dan 150. Langsung dia lewat dorong lagi tidak ada laju tidak kita laju tengah jalan iya ini dia menggelindingkan kayu. Oh, coba lihat over 60 tahun dia bisa sendirian menggelindingkannya. Iya, kita lihat. Iya, bisa. Nah, terlewat. Oke. Masih bagus, Nek. Walaupun dibakar ya. Meja. Tidak mumpan dibakar. Walaupun udah dibakar tidak tidak hajur. Oke. Oh, kalau untuk ngiris daging ada, Nek? Nek, untuk ngiris daging? Ada enggak? Mana untuk kita buat untuk ngiris daging? Ada lubang. Ini. Nek, nanti buat, Nek. Untuk ngiris daging, Nek. Ya, digesek, Nek. Buat meja hias. Ya. Sisa be untuk ngurus daging. Oke. Okay. Itu dipergunakan. Bagus. Itu kelabang. Kelabang usaknya. Mana? Main kelabang untuk mancing itu kelabang itu. Wow, hati-hati. Mancing. Mancing kanan loh. Nah, bunuh-bunuh itu kelabang. Wow. Kelabang gede. Wow. Enggak dapat, Nek. Wow, sampai putus. Warnanya sudah. Sak itu warnanya. Aduh. Ini ya, kena duri. Tinggian. Gue kena duri, deh. Duri sawit. Aduh. Kelabang. Awas, jangan pakai tangan. Baru sekali ini saya melihat kelabang sebesar ini, guys. Ini parang. Baru kali ini melihat kelabang sebesar itu. Gila, guys. Ini, guys. Baru sekali ini. Semua umur gue. Wow. Ini berbahaya sekali racunnya, guys. Ini coba lihat kelabangnya. Oke, guys. Oke, guys, sampai di sini dulu. Ya, tentang kayu ulinnya yang sangat tua dan bagus. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalam. Bye bye. Ini aja dikasih.